Berita terkini, seorang lelaki berumur 80 tahun telah dituduh menculik seorang remaja OKU di Rawang beberapa hari lepas. Apa masalah dia sebenarnya ni? Cerita dia bermula bila ada seorang remaja OKU ni, perempuan berumur 16 tahun hilang sewaktu keluar beli makanan kalau tak silap dengan mak dia. Ada pula seorang peniaga ni pergi bagi tahu, "Makcik, anak makcik tadi masuk dalam satu kereta Myvi warna kelabu ni." Bila makcik tu jumpa je kereta pakcik tu, tanpa sebarang penjelasan, dia terus attack pakcik tu. Mau hang jebat kalau tengok pun terkincit je tengok makcik tu buka langkah silat. Hei, tak tahulah nak cakap apa. And bila polis siasat kes ni, sebenarnya kes ni tak ada elemen penculikan langsung. And it turns out that pakcik tu nak tolong adik OKU tu. Ha, dia macam plot twist macam tu lah. Saya rasa inilah antara masalah lah dekat Malaysia ni. Bila kita cepat sangat assume, cepat sangat jump to conclusion tanpa dengar penjelasan daripada pihak yang lagi satu. So sebagai orang tua yang berumur 80 tahun yang juga ada kabangi mengatakan dia adalah seorang KU, and pakcik tu bukan setakat takut nak explain diri dia, malah dia sampai terbuang air kecil waktu kena attack tu. Mungkin sebab terlalu takut dengan apa yang terjadi kat dia. Which is sangat kesian lah untuk pakcik tu. Saya tak dapat bayangkan kalau saya ada kat tempat tu and saya tengok sendiri pakcik tu kena belasah tanpa ada pertolongan sesiapa dekat sekeliling dia. Mungkin juga ni boleh dikaitkan dengan bystander effect kot, which is orang kat sekeliling dia, dia tak tolong sebab dia rasa macam, oh takpelah nanti adalah tu orang tolong pakcik tu. Padahal tak ada pun orang tolong sebab semua orang fikir macam tu. So kesan dia tak ada siapa tolong pakcik tu. Tapi at the first place, sekarang kan PKP kan, and bawa anak keluar waktu-waktu PKP ni sangat tak digalakkan. Siapalah tak cuak kan anak hilang. Mungkin sebab tu dia ada tendensi untuk bertindak macam tu. Tapi pendapat saya, apa yang dia buat tu sangat agresif. Tapi kan makcik tu terus datang and serang makcik tu macam tak cool betul lah. Patutnya makcik tu macam, alah, korang pernah tengok tak Vincenzo Cassano? Questo è difficile e mio. Cara mafia settle kes-kes ni, dia bukannya datang terus tembak tak. Dia psycho dulu. Ha, dia macam, ya. Macam nak gaduh ada dalam bahasa Korea. Maksudnya ada cara lain lah untuk kita settle selain daripada terus serang secara agresif macam tu. Lainlah kalau orang tu memang terbukti buat salah tau. Contohnya ragut depan mata. Bolehlah nak attack macam tu, terus buka silat, ha ha ha, terus serang. Tapi kes ni dah ditarik balik oleh makcik tu. Tapi tak sure makcik tu minta maaf ke tak, sebab tak ada permohonan maaf lah yang dikabarkan daripada berita-berita. Ada juga orang yang suggest pakcik tu patut saman makcik tu sebab attack dia and fitnah dia sampai macam tu sekali. And orang kata pakcik tu maafkan apa yang dibuat terhadap dia. Baik kan pakcik tu? So conclusion dia, sebelum kita nak attack, sebelum kita nak assume, kita tanya dulu, kita dapatkan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Kadang-kadang apa yang kita rasa, apa yang kita percaya tu bukanlah perkara yang sebenar pun. Mungkin ada plot twist macam tadi. And then kalau nak tolong orang, mungkin boleh lebih berpada-padalah lepas ni. Tapi jangan putus asa tau nak tolong orang.